Tua noite na sua luz. Aku mengalami kalungannya engkau, aku bersyukur. Jadi pengacara kami malam. Wahyukan kami akan kebenaran firman. Berbicara pada kami akan hal-hal yang akan datang. Saya sambut engkau, Roh Yesus, saya sambut engkau dengan sorak-sorai haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya. 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 Lord, haleluya. Lord, haleluya. Thank you, Jesus. Saya ingin membuka lembaran baru. Amin. Tetapi saya juga ingin menutup lembaran lama. Saya mendengar bisikan daripada Roh Kudus sangat-sangat jelas pada tahun 2007. Dia katakan, aku akan pulihkan umatku. Gerakan pemulihan daripada Roh Kudus sedang melanda seluruh dunia, melanda Asia, melanda Eropa, melanda Afrika, melanda negara dan benua di Asia. Nabi-nabi yang bernubuat seakan-akan terdengar bisikan pemulihan. Saya mendengar bisikan pemulihan, restoration, pemulihan. Awal hujan awal suatu curahan Roh Kudus. Tapi kita sedang berada pada hujan akhir. Saudara mungkin tidak pernah mendengar saya berbicara ini, tapi saya berbicara di sini. I will shock you. Katakan pada saya, be shocked. Bishop, shock me, shock me, beri saya kejutan. Sungguh, saya akan beri kau kejutan. Saya adalah hamba Tuhan yang sudah melayani dalam 35 tahun. 10 tahun, 15 tahun pertama saya menangi di Borneo. Dua puluh tahun seterusnya saya melayani di Kamboja, di Thailand, di Hong Kong, di Pakistan, di Bangladesh, di Indonesia, di ujung pandang, merantau di mana-mana. Akhirnya saya
jatuh cinta dengan seorang perempuan cantik namanya Jamie di Thailand, dia usia lengkap di Thailand. Dia tidak paham masa kita, dia ingat dipanggil namanya berdiri. Sawadika. Jangan lebih tahu, dia tidak paham itu. Dia kenal nama Jamie namanya berdiri. And this is my daughter. Yeah, get out. Katakan Bishop. Kejutkan saya. Saudara siap menerima kejutan. Tahun 87, tahun 88, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Umur saya mendapat penglihatan dalam usia 19 dan 20 lah. Waktu itu saya berpuasa satu bulan di gunung. Satu bulan di gunung, saya tinggal di gunung. Satu malam saya lihat penglihatan terbuka begini. Dan ada sebentuk macam daun turun. Selepas dia turun macam daun, tiba-tiba berubah menjadi api. Dan api itu turun, dan saya lihat dia jatuh di petah negeri Sabah. Tapi dia jatuh di sebelah utara, sebelah Keningau begitu nanti. Selepas itu dia mulai bakar. Dan bila dia bakar, dia mulai membesar sehingga membakar seluruh negeri Sabah. Dan Roh Kudus berbicara sangat jelas. Dia katakan kebangunan rohani akan mula melanda di negeri Sabah dan keseluruhannya. Saya orang yang pertama melihat kebangunan rohani itu. Saya masih muda, masih bayi rohani, tapi saya punya iman. Katakan iman. 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 Seperti Abraham, dia memiliki iman dan itu diterima sebagai kebenaran. Abraham, Tuhan katakan keluar dari negerimu, dia ikut. Karena itu saya mula buat kebangunan rohani. Amin. Perkataan KRK, kebangunan rohani ini sudah lebih dari 30 tahun orang kenal. Sejak pendeta Kamas Abu Bakar Suroni bilang kebangunan rohani. Sudah 30 tahun. Tapi saya mulai melakukan kebangunan rohani secara besar-besaran ini di Sabah. Bermula dari Dewan Tenau sampai ke Dewan Kenyau, pergi ke Dewan di Tawau, Dewan Masyarakat Penampang tahun 88. Dan di sini lainnya dia bertobat di sana tahun 98 di Dewan Masyarakat Penampang. Cuma tanya dia. Dan saya pergi ke Dewan Papar. Dan selepas itu saya tutup. Ada sebab saya tutup. Tapi kebangunan rohani itu mulai terjadi. Kebangunan rohani adalah rohanimu dulu mati, dibangunkan kembali rohanimu. Amin. Sehingga kau berkobar-kobar kembali. Kasihan semula itu mulai berkobar-kobar. Cinta akan Yesus mulai berkobar-kobar. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan terbuka luas. Engkau akan mengalami jalan-jalan kesucian, kekudusan, menerima wahyu penjelmaan Roh Kudus secara keimpak yang sangat besar, yang memulai membawa perubahan di dalam kehidupan gereja-gereja di negeri Sabah dan Sarawak. Amin. Terjadi kebangunan rohani. Orang yang tidur rohani dibangun, itu maksudnya. Banyak orang Katolik tidur rohani. Banyak orang Islami tidur rohani. Banyak orang Anglikan, banyak orang Basel, banyak orang Lutheran, banyak orang PCS, Protestant Church, sibuk mengayau-ayau di sana dengan dia punya tabaik, dia tidur rohani. Maka Roh Kudus ini bangunkan rohani mereka. Itulah keadaan. Saya adalah salah seorang daripada pencetus kebangunan rohani tahun 87. Amin. Di mana ribuan orang datang, di mana yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang pekak mendengar, yang bisu berbicara.
Karena tanda-tanda orang percaya bahwa kita memberitakan nama Yesus di dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan, mereka akan tumpang tangan di atas orang sakit, orang itu akan disembuhkan, dan Tuhan turun bekerja meneguhkan firman yang diberitakan oleh tanda-tanda mukjizat Allah. Dan saya bawa kebangunan rohani ini di luar sana. Saya pergi semenanjung, saya pergi ke negara Chinese di Shenzhen, Tianjin, saya pergi ke Hong Kong, saya pergi ke Indonesia, saya bawa kebangunan rohani ini di Kamboja, saya bawa kebangunan rohani ini di Vietnam. Di Vietnam kami kena curi emas kami, duit kami, pencapit pakai motor di Phnom Penh. But the great revival was happening. Dia disentuh bermula saya, bukan saya satu orang. Dia bermula salah satunya adalah saya bersentuh revival. Bahkan revival. Sehingga saya tubuh gereja yang dipanggil Christian Revival Church. Saya bapak rohani. Sebab dalam memiliki revival. Gereja kemana-mana, cuma revival. Lama 27 dasar. Tetapi katakan Bishop, kejutan saya. Beri saya kejutan. Are you willing? Saya berikan kau kejutan. Sebelum Pastor Saza datang di sini, revival lagi. Saya sudah tinggal di Pakistan 1 bulan. Saya sudah khotbah ribuan di sana KKR 2012, saya sudah di Pakistan. Satu kampung saya dengan Pastor Sasa di Lahore. Saya duduk di Lahore 1 bulan. Tapi atas undangan Menteri Persekutuan waktu itu, Dr. Paul Bhatti, saya diundang ke Kerajaan Pakistan duduk. Dr. Paul Bhatti adalah Menteri Persekutuan, tapi orang Katolik. Saya duduk dengan dia di rumah persekutuan, dan member parlimen 2 orang sini, member parlimen 2 orang sini, saya duduk. Saya perlu buat untuk dia. Saya berbicara dengan katakan Bishop, bolehkah kau ke daerah kawasan saya? Saya member parlimen bagian ini, ahli parlimen bagian ini, saya jadi host kamu. Jadi bila ada kebaktian kemaluannya di tempatnya, MP itu duduk sebelah kanan saya, kami duduk begini. Saya khotbah. Amin. Ini bukan ego ya, tapi saya satu-satunya utusan Borneo yang pergi ke Pakistan. Saya belum pernah dengar ada orang lain. Satu-satunya anak kadazan musuh yang diutus berkhotbah di sana. Dan saya berkhotbah bukan 100 orang, 2000 orang, 3000 orang saya berkhotbah. Saya baptis 100 orang di sana. Saya buka cawan. Revival, katakan revival. Tahun 87. Tetapi katakan tiba-tiba, suddenly, terdengarlah angin kuat, suddenly, tiba-tiba Roh Kudus beri kejutan. Nah, setiap 30 tahun, every 30 years, dengar, are you ready? Akan terjadi satu fenomena yang dipanggil transition. Satu fenomena yang dipanggil perubahan setiap 30 tahun. Yesus memulakan pelayanan ministry secara umum pada usia 30 tahun. Oke, lepas. Yesus memulakan pelayannya daripada seorang anak tukang kayu di Nazaret. Dia membesar, tapi tidak secara publik. Dia memulakan hidupnya public ministry pada usia 30. Betul? Betul? Tahun 87 sampai 2017. Berapa lama? 1987 dan 2017. Berapa lama? 30 tahun, kan? Betul. Betul, Pak. Saya mulai revival 1987. Dan 30 tahun kemudian, 2017, saya kembali ke kininya. 30 tahun. Saya buka KKR di Kaningau tahun 1987. Saya datang di sini 30 tahun kemudian.
Yesus sudah pelayan yang lain. Saya mau tutup kebangunan rohani ini tahun 2017. Kita buka lembaran baru. Tahun 2081 daripada KRG. Bukan dipanggil revival lagi. No. Banyak orang Kristen sudah di revival, sudah dibangun. Sudah tiba masanya saya umumkan pada saudara. Bukan kebangunan rohani, bukan revival. Itulah sebabnya kalau saudara undang pendeta dari luar negara bicara tentang Borneo revival, revival sepertinya sama saja diulang-ulang 10 tahunnya dulu. Revival. Apa itu revival? Bertobatlah kamu, terima Tuhan Yesus. Siapa yang mau sakit datang sini, mari satu bantu pantalan sudah sembuh. Oh, angkat tangan tuh. Oh, bagaimana? Revival. I'm telling you. Saya sudah bosan dengar kata revival sudah. Sebab itu sudah berdering di mata saya, di telinga saya selama 30 tahun. Yang ke-16. Sudah apa? Petrus berkhotbah setelah curahan hujan awal terjadi, yaitu curahan Roh Kudus pada hari ke-50 Pentakosta di Yerusalem. Dia berkata demikian ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan ini telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Katakan Yesus itu hidup. Hai saudara-saudaraku, aku tahu kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan cara demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dan perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya itu harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Amin. Bertobat supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20. Agar Tuhan akan waktu kelegaan. Ada berada di sana? Dan mengutus Yesus yang dari semula diutukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21. Kristus itu harus tinggal di mana? Di surga sampai waktu apa? Apa waktunya? Halo. Waktu apa ini? Waktu apa ini? Tidaklah kebangunan rohani lah. Waktu apa? Kristus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan. Sebelum pemulihan terjadi, kalau tidak terjadi pemulihan, Kristus akan selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dia tidak akan turun, dia tidak akan datang. Kalau tidak terjadi pemulihan di kalangan umat Tuhan, pemulihan di antara tubuh Kristus, di antara gereja-gereja, pemulihan yang melanda Borneo, yang melanda Sarawak, yang melanda Malaysia, yang melanda Asia, bukan dengan kuasa kita, tetapi oleh Roh Kudus. Saya tutup pintu kebangunan rohani 30 tahun. 1987, 2017, saya tutup tirai KRG Sabah. Oke. Saya buka lembaran satu langkah Januari 1 tahun baru. Keluarga dipulihkan, kuasa Tuhan dipulihkan, kasih yang semula dipulihkan, orang yang miskin dipulihkan menjadi kaya, lalu Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan pulihkan Ayub dan dia menjadi orang terkaya sekali. Aku akan pulihkan dan mengurus bawa saya kembali
salah satu ayatnya seperti yang saya telah katakan dulu di dalam kitab Yoel. Yoel, halo. Kitab Yoel, kita lihat pasal yang kedua. Kitab Yoel itu terkenal tentang pada hari-hari terakhir. Demikian kata Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi dan terhadap woman of God and man of God, hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku kepada mereka dan mereka akan bernubuat. Amin. Katakan membuat profetik. Kita adalah generasi profetik. Katakan bisa. Saya mau terima pemulihan ini. Saya mau terima pemulihan generasi ini, profetik ini, dalam nama Yesus. Tapi sebelum curahan Roh Kudus pada kitab Yoel, sebelum terjadi curahan Roh Kudus, ada satu ayat yang dikatakan dalam 2:23. Dia berkata begini, Yoel 2:23. Dia berkata demikian. Hai Bani Sion, bersorak, soraklah dan bersukacitalah. Apakah engkau bersukacita? Apakah engkau bersorak-sorak? Ketawa itu salah satu tanda kau bersukacita. Apakah kau ketawa? Coba aku dengar kau ketawa. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal. Siapa sudah menerima hujan awal yang dipanggil revival? Tapi ada orang yang suka juga revival sudah 30 tahun. Musimnya dengan hadir dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Akibat hujan awal ini, tempat-tempat penggirikan menjadi penuh, katakan penuh, dengan gandum. Maksudnya tidak pandai kurang-kurang makanan. Tempat pemerasan berkelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25. Aku, 25 ya, Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan. Katakan memulihkan. Pulihkan saya Tuhan. Kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindaan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengirim tentaraku yang besar yang kukirimkan kepada kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak berkelimpahan. Kalau terjadi pemulihan dalam diri saudara, saudara tidak akan kelaparan. Pemulihan itu menjadikan engkau gemuk. Pemulihan itu memberi engkau makan banyak-banyak. Apabila engkau makan banyak-banyak, kau seperti lembu sapi yang sudah terlampau gemuk. Gemuk. Bisa waktu usia 20 tahun saya 10 kilo, sekarang saya 78 kilo. Saya makan banyak-banyak, saya kenyang banyak-banyak. Selalu ulang-alik ke Eiffel Tower di Paris, saya makan banyak-banyak. Saya dimulihkan. Pemulihan. Roh Kudus bawa saya lagi, setelah terjadi pemulihan itu dalam ayat yang ke 1 Rusia dikatakan bahwa baru terjadi pencurahan Roh Kudus, betul. Anakmu laki-laki akan bernubuat, turunanmu mendapat penglihatan, orang tuamu mendapat mimpi. Itu adalah gerakan Roh Kudus akhir zaman, di mana Roh Kudus sekali lagi dicurahkan pada hujan akhir. Roh Kudus sudah dicurahkan pada awal hujan awal,
2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan pada hari ke-50 yang dipanggil Pentakosta, setelah Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah, maka dicurahkannya Roh Kudus. Sehingga bila Roh Kudus turun, mereka dipenuhi oleh kuasa, mereka dilengkapi oleh kuasa. Roh Kudus tinggal menjadikan tubuh setiap orang Kristen, orang percaya. Dia bangunkan, dia berikan kuasa, dia urapi oleh tangan-tangan rasul, melalui tangan rasul, mukjizat dan kesembuhan. Terjadilah satu gerakan, gerakan, gerakan yang dipanggil Roh Kudus. Hari sama setelah itu, tahun 2000, 2000 setelah itu, semua senyap. Gereja melalui zaman gelap. Alkitab tidak dibaca. Tuhan cetuskan seorang anak Tuhan yang bernama Martin Luther untuk cetuskan revival di Jerman. Di Azusa Street di Amerika. Rasul mulai muncul dalam zaman Dr. Wagner. Kebangunan rohani sana sini, tetapi saya melihat hujan akhir itu mulai datang kembali dan mau memulihkan tempat penghidupan. Akan penuh gandum-gandum, akan penuh apa yang sudah dicabut, apa yang sudah dirosakkan, apa yang diperselahancurkan. Belalang-belalang umus ini mencabut, memakan bertahun-tahun sehingga kau sengsara hidup dalam zaman apa dipanggil zone no zone. Apa nama zone-nya, Pak? No zone. Zone yang ada tapi tidak ada, tapi alam maya, tapi bukan alam maya, tapi lima mentoku. Sama itu sumasa kebudayaan. Sama itu pati-pati. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Saya tidak katakan saya tidak jatuh dalam dosa. Tapi saya bertobat dan bertobat 1000 kali. Jadi kalau ada orang tahu punya dosa 20 tahun yang lalu, minta maaf, pergilah di lubang kubur saya 20 tahun yang lalu, kau kulik itu dosa yang sudah disucikan oleh Yesus, dan kau pikul itu dosa kau sendiri. Suka mengulik-ulik dosa orang. Apa? 10 tahun sudah bertulang, mencucuk-cucuk. Di sana ada kulit lagi. Oh, dosa saya luas sekali dulu. Oh, ini dosa dia 1987 kalau dosa dia. Saya sudah tua lah, 53 tahun lah. Saya ada istri, saya ada anak, saya ada wisma bangunan, saya drive kereta. Setiap tahun saya ke Denmark, ke Amsterdam, ke Germany. Satu kali saya berbayi malam, saya dikasih 1.000. Euro dollar, lebih kurang 5.000 satu kali sahur malam. Dua malam saya khotbah di South Africa, saya dibayar $2,400, dekat-dekat 9.000 lah. Saya relax lah, saya sudah dibulakan. Kalau kamu mau datang ke rumah saya layan kau dengan makanan, kau makan dengan saya seperti raja makan. Sebab saya dibulikan, I'm very relax. Kalau saya ditolak saya, kalau ambilkan tolak saya, kalau Bishop Delta Taiska tolak saya lagi senang. Dulu saya pernah diminta oleh Presiden SIB Semenanjung, Denny Rao, pergi khotbah Christmas di Pulau Pinang SIB. Saya khotbah mau malam, saya goncang-goncang, urapi-urapi, sumpah, kasih tumpah ke minyak sampai mengalir. 200 saja dikasih buat. Ini mainan kampung lah. Itu ikan kari saya sudah memancing ikan paus di lautan Pasifik. Tapi yang paling saya gerami di budaya ini, yang kuat berdua, bahwa aku bisa bikinnya, kuat! Oh, Tuhan doanya. Ada magnet tarikan, kalian coba balapan sama dia. Sedap-sedap, saya mau pergi di South Africa. Sedap-sedap semua bikin Paris, rancang sudah mau khotbah di London tahun depan.
dia tarik sendiri di sini 4.000 untuk tiket terbang sini. Habis aku punya duit. Tahun depan kau nak kau bayar tiket saya. Biar apa? Revival itu dibuat oleh anak muda ini, oleh anak muda itu, you know, Tuhan bangkitkan. Saya senang, okay, orang-orang muda bawa pemulihan, khotbah di tinggal, khotbah di jalan ini, khotbah di sini, rise up, pulihkan orang yang buta, bangkitkan orang mati, si setan-setan semua, pergi bangunkan orang-orang yang mati itu, tentuskan pemulihan Roh Kudus, pulihkan, sembuhkan bangsa. It's okay, do it. Saya mau relax dulu di where are we going next year? Are we going to Denmark? Ya, yeah, saya mau pergi tidur di Denmark. Ada rumah sih di sana. Wah, hari Minggu diundang khotbah satu kali 700 euro kali 4.800 satu kali. Oke. Okay. Kalau saya di sini dicaci maki, diaikan nama saya, dicucuk, dikurit, lubang jarum, sudah 30 tahun punya dosa, ditimbulkan lagi, dikasih siar lagi di surat kabar, tapi tidak sudah di WhatsApp ya. Bila saya datang sini khotbah, 150 saja dikasih. Saya punya sewa bangunan Wisma EBA di Thailand pun 3.1 bulan, Pak. Mana cukup kasih makan bini saya? Saya tidak minta duit, tapi saya tahu kebenaran. Kalau kau seorang hamba Tuhan, kau pernah pikir itu istri, anak, apa dia mau makan? Sekolah dia mau sekolah. Jangan terlampau ekstrim religion. Oh tidak apa-apa, saya kasih tukar itu batu menjadi roti. Dalam nama Yesus jadi nasi. Nah ini, makan kau batu. Ada orang terlampau diangkat ke surga, di laut sembilan, terlampau tinggal di surga. Dia lupa dia punya bini. Bila bini dia bilang, oh turun kau pergi masak dapur sana, kau punya piring belum disuci, tunggu dulu sama berbicara dengan Yesus dan mereka, udah mudah bersih kalau mudah bersih, turun kau bini kau lapar, ada kau lapar, jangan terlalu ekstrim. But I am very ekstrim, saya berdoa tiap pagi, jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa, kira masa doa, saya berdoa siang malam. Itulah sebabnya saya selalu di lewat Tuhan dan dipulihkan. Berdoa buat saya, halo, katakan berdoa. Berdoa buat saya 10 jam itu masih 5 menit saja. Jadi 20 jam saya berdoa 10 menit saja saya rasa. Tahu tak kenapa? Roh Kudus sudah datang mengurapi saya dan saya akan mulai berbuat dari jam 2 sampai pagi sampai petang. Padahal masih dereme-dereme. Kadang-kadang saya buat. Jangan tahu saya 23 tahun saya relevan tau. Saya masih relevan anak muda. Apa itu pemulihan? Dikatakan Ayub dipulihkan. Ada tak ayat? Ayub dipulihkan. Setelah dia mendoakan kau, Ayub ada 7 anak, semua mati. Binatang peliharaannya semua curi. Lagi dia kena penyakit lagi. Bini dia kutuk-kutuk dia. Semua habis. Tapi Ayub berkata, telanjang aku dilahirkannya. Telanjang juga aku akan kembali. Oh, saya tidak mau telanjang, kalau saya mau pakai-pakai bagus. Bagus kalau saya mati. Tapi pojang murah. 35 tahun saya tidak pernah cek darah di hospital. Saya 53 tahun. Selama 30 tahun lebih saya tidak pernah sakit, paham tak? Saya tidak pernah masuk dokter 30 tahun. Orang yang usia 53 tahun begini, tinggi darah lah, penyakit ginjal lah, pakai tongkat lah, bukan saya perlu. Tapi Roh Kudus kuat dalam diri saya, sehingga membuat saya orang-orang yang dinantikan Tuhan itu akan diubah menjadi orang muda. Mereka seperti burung. Saya selalu berenergetik. Dan kalau saudara mau tidak energetik dengan saya, karena Roh Kudus ada dalam diri saya. Amin. Saya dipulihkan. Keluarga aku dipulihkan.
Saya punya ex-ex semua tuh ada affair dengan laki-laki lain, laki-laki lain pergi lagi. I don't know. Go. Kalau kau tidak suka ikut saya punya Tuhan, kau ikut kau punya Tuhan. I go my way. Saya mau hidup di tengah-tengah orang-orang kudus, di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, di tengah istri yang takut dan ciptakan Tuhan, yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kalau kau tidak dapat ikut ini, bye-bye kau. Kalau kamu tidak berani melangkah seperti itu dan melihat ke depan dan berkata, Tuhan, ini saya mau dipulihkan, saya mau tinggalkan hidup lama, saya mau hidup suci, saya mau Roh Kudus memimpin saya ke arah kebenaran, saya mau putuskan hubungan saya dengan dosa-dosa, ikatan-ikatan, orang-orang yang tidak percaya dan memiliki visi seperti saya, engkau akan putuskan. Kalau gereja itu tidak menyokong visimu sebagai seorang anak Tuhan, atau gerejamu tidak menyokong engkau akan apa yang kau melakukan untuk pekerjaan Tuhan, tinggalkan. Sebab dia akan padamkan api roh itu. Jangan padamkan roh. Amin. Tuhan adalah gembalaku, kurangan aku. Saya biasa untuk bahasa Inggris, but I don't know it too well. I can really, really talk about the Lord is my shepherd. Tuhan aku malah takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Relax. Tuhan kepadaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunkan aku ke air yang tenang. Dia segarkan jiwaku. Kata bahasa Inggris bilang, He restore my soul. Dia pulihkan jiwaku. Dia memimpin aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, amin. Sekalipun aku berjalan di lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan pesta di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Ada minyak. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Katakan melimpah. Saya memberikan nubuatan. Karena itu berbesar. Saya menubuatkan engkau akan berkelimpahan. Karena engkau dipulihkan, karena Roh Kudus itu akan memulihkan hidupmu, melepaskan engkau, memberikan engkau berkat. Rumput hijau, air yang tenang, engkau akan dipulihkan sepenuhnya. Apabila engkau berjalan di bawah kuasa dan ungkapan Roh Kudus, dan kehendak Roh Kudus, dan pimpinan Roh Kudus, dan hidup suci, dan hidup benar, aku menubuatkan pada anak muda mudi sekalian, apabila engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau akan melompat, engkau akan berkata, dan berkata, aku adalah anak Tuhan, seperti Daud yang mengurapi aku Tuhan, aku akan melompat, menari seperti Daud, dan aku adalah Roh Kudus. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang boleh membawa pemulihan. Kalau engkau tidak embrace, if you don't embrace pemulihan, kebajikan dan kemurahan tidak akan menyertai. Tapi kalau kau embrace Roh Kudus dan hidup dalam Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, hidup suci, jalan yang benar. Oh saudara, apabila kau tempatkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, apabila engkau jadikan dia raja, segala raja yang berkata di dalam hati saudara, apabila saudara buka kehidupan saudara dan embrace menerima kerajaan Allah itu, cari tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Makanan, minuman, pakaian, kereta Volvo, sebelumnya kan ada yang terbatas lagi. Akan ada orang yang drive Volvo dan juga NW. Apa yang dicuri oleh Inggris tidak akan curi kembali. Kau akan tidak hidup dalam hutang. Kenapa? Karena Tuhan
itulah yang menjadikan saya kaya, susah tamat tidak ada diminta. The blessing of the Lord make me rich, rich. Berkat Tuhan menjadikan saya kaya, kaya. Berkat Tuhan bilang, berkat Tuhan. Blessing. I receive your blessing. Tuhan, aku mau berkat. Oh, berikan aku bantuan. Berkat Tuhan itulah yang menjadikan aku kaya. Can I prophesy? Amen. Sehingga habiskan kebajikan kemurahan menyertaiku sepanjang hidupku, maka aku akan diam di rumah Tuhan sampai selamanya. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Tidak lama lagi dia sudah. Because the source is not Jesus. Sometimes I make mistake. Everybody make mistake. Tapi apa yang kamu, kalau kau bertobat, kau mengaku tidak. Aku akan sucikan kau dengan darah kudus dan tidak mengingat-ingat lagi dosa lama. Jangan ikuti dosa orang lain lama-lama. Kalau dia sudah kuburkan itu,
chapter itu jangan dikurik-kurik kan? Kau bukan Tuhan yang suka mengurik-kurik. Iblis saja suka kurik-kurik seorang. Kau tahu apa itu kurik-kurik? Bapak saya kecil kan, saya suka kurik-kurik. Kadang saya makan. Kadang saya kurik-kurik kan? Itu waktu saya 5 tahun. Sekarang saya pergi salon. Saya bayar 100 dia kulit telinga saya relax. Orang yang suka kulit-kulit itu budak-budak tau. Pandai pada yang kulit-kulit. Nanti saya saman kalau 1 juta di mahkamah anak negeri. Kalau ada duit, kalau tidak ada, kalau jangan cakap-cakap pada saya. Saya tahu banyak duit, bayar lawyer saya hantam kalau bisa. Saya saman kau kena mengaitkan saya 100 ribu, kau mau? Kalau kau tidak 100 ribu, diam itu mulutmu. Kau belum tahu siapa saya. Kebenaran. Kebenaran. Jangan sembunyi. Buka baik. Sebab bila kau hidup dalam benar, Tuhan yang akan mempertahankan. Terjadi pemulihan. Amin. Saya mau terus siapkan enggak? 5 menit boleh enggak kan? Tahun 2007 Tuhan Yesus datang kepada saya muka dengan muka untuk kedua kalinya. Tahun 2007 bulan Mei 9. Sementara saya tidur di Kuala Lumpur, dengar ya, tiba-tiba roh saya diangkat ke surga. Saya naik dan naik dan naik. Saya lihat di bawah, saya lihat roh saya diangkat ke surga. Selepas itu, Roh Kudus dudukkan saya di satu tempat yang luas. Saya didudukkan. Saya lihat depan saya ada satu meja panjang macam ini, tapi ditutupi dengan kain putih dari ujung sana sampai ujung sini. Saya tunggu di depan ada arena. Saya tunggu di bawah saya nampak lautan kaca. Sebelum itu kawasan kanan kiri sangat luas. Saya katakan, ini rumah Bapakku. Sebab Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak mansion. Aku berdiskusi kenapa ini di rumah Bapakku. Di belakang itu di belakang ada stage macam tinggi macam dan ada tabir. Dan saya duduk. Saya tengok kiri saya ada orang duduk. Saya tengok lagi luas banyak orang duduk. Banyak orang duduk. Saya di penghujung. Saya tengok di depan saya nampak satu orang sedang duduk dan tersenyum pada saya. Nangguh-angguh ini. Saya tengok dia, saya kenal dia. Dia adalah Nabi Tuhan yang dipanggil Prophet Kenneth E. Hagin. Tahun 2007. Dia pakai jas biru. Dia, saya lupa dia adalah mentor saya tahun 80-an. Saya tidak tahu yang dia meninggal tahun 2003. Saya tidak tahu. Kalau sudah kena Kenneth Hagin, kalau tidak kena apa. Tapi itu macam bapak rohani saya lah waktu itu. Saya lihat dia duduk di depan saya. Saya katakan baik. Apa juga kenapa dia duduk? Dan saya duduk di sini. Dan saya lihat banyak orang duduk. Special macam VIP table lah kan? VIP table. Dan dia dapat tuh ada arena luas. Seperti lautan kecil depan, macam satu arena, arena untuk persembahan, you know, macam arena. Saya duduk, saya tanya Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus, kenapa kamu duduk saya di sini bersama dengan orang-orang ini? Saya tengok kiri, siapa orang-orang ini? Pakai baju putih macam, siapa orang-orang ini? Ya? Saya tengok. Kelihatannya mereka seperti orang tua-tua semua. Dan saya dengar suara Roh Kudus berbicara begini. N-A-B-I. N-A-B-I. Nabi! Nabi! Haleluya!
engkau bukan lagi gembala, tapi nama kau adalah Nabi Amin Antiawak. Engkau akan berbuat kepada bangsa-bangsamu dalam urapan profesi kau akan lihat dengan jelas. Urapan ganda dua kali ganda sepertinya bisa menerima urapan dua kali ganda. Saya sudah hamba Tuhan memberikan kau istirahat. Ordinasi ini kalau boleh tahun depan kita buat sebagai nabi Tuhan di keinginan. Kau akan diberikan mandat profesi yang baru. Kau akan diberikan kekuatan yang baru. Sehingga engkau seperti kelihatan umur 38 tahun. Kau akan diberi kekuatan baru untuk berbuat. Ada legasi yang terakhir yang kau belum selesaikan. Satu legasi yang kau harus sedapkan di keninau dan di seluruh keninau. Kau melihat kau pergi perjalanan di persiangan sana. Kau melihat kau pergi di jalan sana. Kau melihat kau adalah nabi kepada bangsa orang buruk. Aku kuhivan tomoi mo sovia vi obosianu komuhan nu abantu pinapagon ko no go. O hidang ginawo nu minonoy mo kodogo pointahang ko ginabandu minamasi ko logo. Ako di mintong pinanusto boos. Ako mo gintong ginazo halata. Ginawo tong iting iyo mongu. Bialo no kito nu ititogo. Sagi poin pasi izyau samba onku tu izyau no iso montu gonku patakonku so